kader PDI Perjuangan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dan saya cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih juga atas kehadiran seluruh tiga pilar partai dan petugas partai, baik dari DPP, DPD, DPC partai, serta Dewan Pimpinan Partai di luar negeri yang sekarang telah terbentuk, Alhamdulillah, 21 yang disebut nama DPLN. Seluruh anggota legislatif partai dan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Anak-anakku semua dari Satgas Partai Atei, pengurus ranting dan pengurus anak cabang, yang saya tahu kalian semua adalah anak-anak ideologis Bung Karno yang telah hadir sebagai satu kekuatan partai yang menyatu dengan rakyat. Serta hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rakernas ini beberapa kali seperti tadi yang saya katakan telah ditunda akibat pandemi, dan saya juga mohon maaf secara langsung karena acara-acara yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu praktis dilakukan dengan webinar atau hybrid, karena Ketua DPR itu kebetulan itu putri tercinta saya, itu galak sekali. Saya tidak boleh keluar karena katanya begini, mama itu terlalu bersemangat. Mama ingat umur mama, iya saya 57 tapi dibalik. Karena khawatir, itulah kecintaan dari anak